Meskipun peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73 pada 17 Agustus 2018 telah seminggu berlalu, namun warga Batam, Kepulauan Riau, masih banyak yang merayakannya. Berbagai perlombaan untuk anak-anak maupun orang tuanya digelar demi memeriahkan perayaan pada Sabtu malam 25 Agustus 2018. Bahkan di sebagian tempat, meski dirayakan dengan sangat sederhana dan hanya di lingkungan satu RT perumahan Iris Tiban Permai, namun warga tampak penuh semangat mengikutinya. Salah satu tokoh masyarakat di Sekupang, Kota Batam, Hendrik, mengatakan, "Kita patut menghargai semangat warga Batam dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan Negara ini." Perumahan Iris Tiban Permai yang begitu antusias, jadi sangat antusias saya katakan, karena waktunya juga walaupun sudah lewat, ya masyarakat saya lihat tetap semangat. Pada setiap peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tahunnya, perayaan di Kota Batam terbilang meriah. Hingga sebulan penuh, bendera serta nuansa merah putih masih terpampang di mana-mana. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.